HRD sekalipun Mas tuh udah ditolak tau. Jadi mending diem aja deh. Aku cuma tau gak? Lahirlah baginda Muhammad tercinta dengan wajah yang sempurna berpurnama. Biasa kemana-mana sendiri. Aduh sayang banget kakak. itu jatuh apa kak? Ntar diambil. Janda lagi, ada janda sendiri, mabok janda. Wow, aduh. Jadi di mana sih tempat duduk? Aduh, mabok bae, mabok bae. Cewek sendirian aja itu pasti jomblo ini cewek. Kasian banget jomblo sendirian. Aduh, pusing banget ini. Nyanyi-nyanyi aja. Putus lagi cintaku. Putus lagi ya jalinan kasih. Biar tak mengapa, rela-rela ada janda di sini. Wow. Rela-rela, rela aku rela. Begini banget orang putus cinta ya. Galau maning, galau maning. Mas bisa diem gak? Hah? Bisa diem aja gak? Aku lagi latihan kakak. Emang kenapa sih? Ada tempat lain deh mas kalau gitu. Enggak ada. Aku maunya di sini. Kakaknya ini marah-marah. Gak boleh marah-marah kakak. Udah malam. Ini. Tuh kan patah kakak. Kakak sih ngomong gue sih kakak. Aduh, ini nggak bisa dibilangin apa bayi lo. Nah, dah. Ake koli hoya ben awak dicaya. Sekiranya kalau emang mau latihan di studio aja. Aku nggak punya uang buat bayar studio kakak. Nggak mau kalau di latihan di rumah nanti dimarahin. Cerewet banget kakak ini. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa diem dulu apa kakak ini. Oh, aku di mana-mana diusir. Tadi di sana udah diusir kakak. Mas, sekiranya mas nggak bisa nyanyi. Apa enggak latihan apa kek, apa di mana, di rumah kek, jangan di tempat umum. Aku kata orang mas udara tau mas. Aku kata orang bagus suaranya kak. Mas tuh bagus, tapi lebih bagus lagi diem. Bagus banget. Astagfirullah. Aku latihan ini udah semaksimal mungkin. Cantik-cantik tapi marah-marah wae si kakak. Aduh, putus cinta begini banget ya. Putus lagi cintaku. Wow. Putus lagi jalinan kasih.
biar tak mengapa. Rela, rela, rela aku rela. Bisa diam gak sih? Mending mas kemana kek, kemana, jangan di sini. Itu tengah-tengah jalan kek, apa biar gak berisik. Nanti ada motor kek, tengah-tengah jalan. Kakaknya keren banget sih. Cantik-cantik tapi keren. Gak boleh marah-marah kakak. Kakak jangan marah-marah, nanti kakak lepas tua. Marah-marah wow, cantik-cantik. Pulang di latihan di setor-setor mulu sih kakak. Nanti cantiknya hilang marah-marah tuh kak. Rela, 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 aku relakan. Rela, rela, rela. Tahu nggak kalau mas tuh polusi udara? Tahu? Firwo, aku diem deh. Kan aku nggak. Lagian mas tuh latihan buat apa sih? Audisi apa? Audisi mana yang mau nerima mas latihan? Aku mau didaftarin Indonesian Idol kak. Tolong mas, udah pasti tolak deh udah. Ih. Astagfirullah kakak marah-marah aja. Gak boleh marah-marah kak, udah malam. Nih kakak. Kakak nih cantik-cantik, cerewet banget ini. Pake kodi hoyo ben awal jika ya huntau tahu kese tahu. Mau di Indonesia Idol X Factor kek atau mau di KDS kali itu mas udah ditolak tau, jadi mending diem aja deh. Aku cuma tau nggak kakain. Astagfirullahaladzim galak banget, kok cuma numpang latihan aja di sini. Astagfirullahaladzim, mending sholawatan aja deh. Bluetooth mode connected. Bluetooth now connected. Bisik banget nih kakaknya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Maaf ya, Mas. enggak apa-apa. Ya, coba kalau Mas dari awal selawatan kan enak, Mas, didengarnya kayak adem gitu. Tapi aku kalau ngobrolnya aku di sini boleh enggak? Biar enggak terlalu jauh gitu. Oh iya, boleh sih, Teh. Enggak apa-apa ya. Asal jangan nyanyi kayak tadi. enggak. Aduh, kakaknya nih aslinya baik sih. Iya, karena Mas kayak mengangkat ketenangan aja gitu, Mas. Oh, kakaknya emang lagi apa di sini? Saya lagi ya diem diri aja sih. Oh, lagi kan, lagi me time gitu. Iya, lagi me time gitu, Mas. Ya, jadi aku tuh habis di ini kak, ditinggal diputusin kak. Oh, diputusin. Iya. Jadi aku galau gitu, aku nyanyi-nyanyi kayak gitu kak. Tapi sejujurnya yang tadi selawatnya mesti bagus, tapi yeah, yang tadi tuh merusak genang telinga sih. Oh. Oh iya, soalnya bukan ya gitu kak, nggak ke kontrol yang namanya habis diputusin gimana sih kak ya. Tapi biar enak ngobrolnya gitu, kakaknya namanya siapa? Namanya Lulu. Lulu? Iya. Nama lengkapnya siapa? Lutfia. Lutfia? Lutfia aja. Lutfia Deliana Putri sih. Lutfia? Deliana Putri. Deliana Putri. Ribet banget kak ya? Iya, emang namanya juga perempuan ribet ya, Mas. Jangan ribet-ribet kak. Nanti juga ujungnya dipanggil sayang. Langit dipenuhi berjuta cahaya. Cahaya terpancar dengan Kakak tahu selawatan gak tadi kak? Tahu. Karena ya biasa kan di masjid gitu kan pengajian. Oh. Kakak suka selawatan gak? Selawatan ya selawat Nabi doang. Iya, 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 selawat Nabi. Kita kan sebagai umat muslim kan dianjurkan untuk selalu berselawat kayak. Semoga kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari amin ya. Kakaknya juga dapat jodoh yang baik juga. Amin. Kalau aku nyanyi satu kali lagi boleh enggak? Boleh enggak ya? Apa tuh? Nyanyi ada sih ini lagu tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Oh, boleh deh, Mas. Enggak apa ya. Aku coba kayak. Semoga kakaknya ya merasa terhibur juga. Kakaknya kisah tentang kelahiran Nabi gitu. Langit dipenuhi berjuta cahaya. Cahaya terpancar dengan penuh makna. Bumi beserta isinya pun bahagia menyambut kelahiran insan. Lahirlah baginda Muhammad tercinta dengan wajah yang sempurna bakun nama. Engkaulah rasul dari para anbiya sebagai panutan di sepanjang Engkau terlahir di tengah-tengah peristiwa, hancur tersungkur bersujud patung berhala. Padamnya api majusi seketika, keyakinan sesembahan umat sebelumnya. Nabi Muhammad
kasih Allah Nabi Muhammad utusan Allah. Lahirlah baginda Muhammad tercinta dengan wajah yang sempurna berpurnama. Engkaulah Rasul dari para anbiya sebagai panutan di sepanjang masa. Engkau terlahir di tengah-tengah peristiwa, hancur tersungkur bersujud patung berhala. Padamnya api majusi seketika, keyakinan sesembahan umat sebelumnya Nabi Muhammad kekasih Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Keren lah. Makasih kak. Ini lagu ciptaannya orang Lombok kak. Oh. Iya. Baru rilis bulan-bulan kemarin. Jadi itu lagu tuh menceritakan tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad gitu. Kakaknya orang mana ya kak? Ya kalau orang Cirebon ya. Oh, orang Cirebon. Enggak, maksudnya aslinya mana? Asli Perum, di Perum. Asli Perum. Mm-hmm. Cirebon gitu, ya, di Cirebon kota ya? Iya, Cirebon kota maksudnya. Iya. Kakaknya biasa kesini gitu. Iya gitu. Oh, biasa. Tapi biasa sendiri gitu kakaknya? Biasa kemana-mana sendiri. Aduh sayang banget kakak. itu jatuh apa kak? Ntar diambil. Lahirlah baginda Muhammad tercinta dengan wajah yang sempurna. Kak, aku gimana yang ngomongnya ya? Aku mau. Tapi tadi kalau aku ikut lomba-lomba kayak gitu, kira-kira masuk nggak ya kayak? Pakai suara yang mana nih? Yang buat kesal atau yang tadi atuh kak? Yang tadi? Yang tadi bagus. Bagus. Enak didengar, sopan lah ya di telinga. Alhamdulillah, berarti ya maju lah ya buat lomba ya. Alhamdulillah. Minta supportnya nih kak. Siap. Kak, aku mau jujur sih kak. Sebenarnya kan dari awal aku datang ke sini gitu nyanyi nggak jelas terus selawatan gitu. Aslinya ini tuh aku tuh percakapan kita ini direkam pakai kamera kak. Hah? Iya. Emang nggak lihat ya itu kamera ada nggak di sana? Nggak ada ya. Nggak kak, di sana ada ujung sana tuh ada abang-abang ganteng. Bersembunyi ya. Saya dong. Aku mau minta izin ini boleh nggak diupload di channel YouTube aku kak? Oh ada channel YouTube-nya. Iya, jadi ini tuh buat di video YouTube gitu kak. Oh boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa boleh. Nama channelnya Sahabat Awa. Coba ya aku. Iya. Jangan lupa subscribe kak. Kakak ada Instagram? Ada. Aku cantumin di video nggak apa-apa? Boleh. Apa nak man? Namanya apa? Sahabat Awa.
udah subscribe kakak ya. IG-nya Lufia DP. Nggak pakai Y. Salah. Oh, salah. Oke, aku cantumin di video nggak apa-apa kayak. Nanti tonton aja nanti ada di channel itu, Pak. Siap. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar pas ada video kan. Oh, no. Maaf banget ya aku tadi. Apa, santai. Benar. Cuma tadi emang bikin emosi sih. Oh, gitu. Iya, emang ya maaf lah itu salah aku juga sih ya bikin emosi orang gitu. Oh, santai. Ya udah makasih banyak loh, Kak. Kakaknya baik banget ya. Makasih ya, Kak. Assalamualaikum.